Ya teman-teman, kita coba klub Buscap ya. Kadang ada petir sama turam, jadi kita main siang ada. Ya kalau teman-teman nggak punya European Club pemain atau nggak club player ya, pakai yang ada aja, pakai Jepang, pakai Eropa biasa juga nggak masalah. Cuman kalau bisa kiper sama strikernya kalau bisa ada yang pemain klub, jadi asik. Oke, ini kayaknya bisa jebol. Tapi Zino ini juga bagus teman-teman, Zino limited untuk cup ini ya, untuk cup ini ya, karena bisa dapat di angka 29 ribuan lah ya, hampir ke 30 ribu. Neo Fire. Dapat critical pagi-pagi. Kalau untuk HA ngebus itu banyaknya di Catalunya teman-teman. Ya. Wah, ini tipe pukul ya. Tipe pukul lemah teman-teman. Ya, jujur aja tipe pukul lemah. Kalau tipe tangkap lumayan kuat dibanding tipe pukul. Ya. Karena momentum skill Zino ini yang pukul kecil ya, kecuali Zino udah punya skill pukul punch yang momentumnya besar ya. Jadi kalau teman-teman punya Zino ini lebih baik pakai skill tangkep. Itu juga kalau ada skill tangkep dari Zino yang fast ya, Zino DF. Oke, rival ini juga lumayan kalau nggak punya rival DF. Oke. Golden Hawk. Golden Hawk A. Kita tangkap pakai A kali ya. Nah, ini klub ini, tapi ini yang berjaya Mitsu udah pasti ya. Udah gak ada yang bisa ngalahin Mitsu terus Zino ya. Cuman dua sih pilihannya, Genzo. Apa namanya, Genzo yang biru lumayan sih daripada gak ada teman-teman Mitsu. Oke. Apalagi yang punya turam ya. Turam. Wah, yang punya turam sih kayaknya agak mustahil ya kalau ngelewatin turam kalau satu lawan satu, karena semua nyala ya. Cainchon FBS. Nah, ini juga bagus. Cainchon FBS. Cainchon ini bagus, teman-teman. Heavy Tank Shot EX harus dicolok. Apalagi untuk shoot pertama itu hampir dipastikan jebol. Meskipun kipernya itu Mitsu gitu. Kalau yang kayak begini mah udah pasti jebol. Kalau tipe pukul. Oke, kita tes AW ya. Bisa jebolin gak dia? Oke, lewat. Ke Levin.
Frank the Boar. Halo, auto intercept. Aduh, auto interceptnya nyala. Kita coba ya. Wah, gak nyampe ya, kejauhan. Waktunya udah habis. Nah, kalau AWD kalau lawannya ada cult, minus 5% teman-teman ya. Minus 5%. Oke, nggak keburu. Kita cek musuh ya, ada apa, kiper cadangan apa enggak? Nggak ada kiper cadangan, oke. Tapi dia stamina irit sih. Oke, kita katanya berani ya. Oke lah ya, kita ganti Kelly ini. Dancon. Yep, yang punya Goza itu boleh dipakai teman-teman karena ada minus di buff 5% buat European pemain ya, European player. Karena ini pasti banyaknya pemain European. Jadi berguna. Oke, Subar kak. Makeru ka? Ore ga tameru. Koko wa jibun ga iku. Ya, kita kasih rival ya. Aduh, lupa gua. Ini skill tackle ya. Kirain intercept, lupa gua. Aduh. Ya jujur aja, ini Awi yang Albis ini ya teman-teman ya, sama Bobang nih kayaknya apa ya, standar banget ya, standar banget buat gue sih. Kayaknya mending gak usah dipakai teman-teman kalau punya pemain yang lain ya. Gue iseng aja sih pakai ini, gue pengen ngetes si Au ini apa namanya, bisa jebolin gak gitu. そうだ、負けるか。止められるものなら止めてみろ。俺のオリジナルターンだ。俺たちがナンバーワンだ。スカイホークシュート。よし、来い。 Ya teman-teman jangan lupa ya, bentar lagi ada pemain baru ya, Muller European Club, Muller Stuttgart, terus ada Santana Valencia, sama
siapa tuh? Akai, Akai Sampdoria, teman-teman. Iya, gue penasarannya sih Muller sama Santananya ya. Moga-moga Santana punya skill shoot baru yang momentumnya gede ya. Karena Santana momentum shoot gede juga susah ya dicari. Kalau untuk single shoot ya itu Tornado Aero ya. Gila, enak aja lu mau jebolin Mitsu. Kita coba sekali lagi Skyhawk shoot. Tadi gak full power, ini full power. Wah gila, bisa ketepis cuy. Hebat juga lo. Nah, kita kasih Ferocious Levin Shot. Patah tuh tangan Tsuno. Oke teman-teman, 3-0 menang. Ya kalau saran aja, mungkin kalau teman-teman males main cup ini ya karena pemainnya nggak punya atau dikit, yang penting hadiahnya aja diambil ya, lumayan hadiahnya buat nambah-nambah dream ball, black ball ya. Itu teman-teman, sekian aja videonya kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.